Oke, gurunya Imam Syafi'i. Su'a hifzi. Kalau ngapal susah. Ngapal, sekali ngapal juga gampang. Arsyadani. Terus gurunya ngasih petunjuk. Ila tartil ma'as. Ngasih petunjuk. Kuncinya cuma satu. Tartil ma'as. Meninggalkan maksiat. Itu air kopi. Ini air putih. Bisakah yang putih dicampur dengan yang hitam? Akan menjadi hitam. Bisakah yang putih ini ternodai dengan yang warna? Bisa. Akan menjadi berwarna. Maka andai ibarat putih ini digambarkan seperti ilmu. Innal ilma nur wa nurullah. Ada kan istilah ilmu putih, ilmu hitam. Ilmu hitam itu lebih pada konotasi yang kurang baik. Nah, ketika kita bertanya kiat-kiat supaya hafalan saya kuat, kalau kata beliau tadi karena usia, kalau kata saya tidak, usia itu tidak menjadi penghalang untuk berhafal cepat. Karena saya saksikan waktu saya menghafal Quran di Libya itu ada nenek-nenek umur 60 tahun. Masya Allah. Dan 61 dia hafalkan Quran. Padahal 60 tahun dia masuk ke pesantren itu. Itu dalam kondisi tidak hafal kecuali surah-surah pendek lah kayak kita. Gitu dia masuk. Dapat 1 tahun bareng dengan kita. Dapat penghargaan. Kemudian hafal. Ini saya renungkan 3 hari 3 malam. Yang dulu saya berpikir bahwa usia itu terkadang menjadi penghalang. Orang sudah banyak urusan, banyak pikiran, banyak bercabang. Karena udah anak, punya cucu, punya apa segala macam. Sehingga, dan ternyata tidak. Karena kuncinya itu bukan masalah usia tua atau muda, tapi masalah ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu kalau saya ibaratkan putih ini gak bisa dicampur.